Gimana barusan? Suara unboxing itu ASMR-nya sungguh luar biasa ya. Ini lebih luar biasa barangnya. Ini Xbox controller buat series S atau X ya. Bisa dilihat tuh. Kelihatan ya. Ini bisa buat Xbox. Aduh, kelihatan gak sini? Aduh, fokus. Ya, ini. Ini bisa buat Xbox Series X, Series S, Xbox One, Windows 10, Android, dan iOS. Ya, ini... Aduh, gue suka banget warnanya. Tuh, bisa lihat. Keren sekali. Ya, ini... Tuh, lihat. Mantap. Oke. Jadi, gue beli ini... Karena kan kalau beli Xbox Series S itu kontrolnya cuma dapat satu. Jadi gue beli ini tambahan supaya bini gue bisa ikutan main kalau nggak dia ngambek. Kalau nggak di pembeliannya. ini gue beli di toko ijo. Nanti link pembeliannya gue kasih di deskripsi, ini termurah yang bisa gue dapet di toko ijo. Ini masih segel ternyata coy. Dan ini resmi, bisa kita cek serial numbernya di websitenya Microsoft kalau nggak salah ya. Ya udah langsung aja kita buka nih. Ini green pill juga nggak sih? Ini dia tuh. Kalau ini pill gini, bukan kayak si Xbox ya. Yuk kita buka. Ntar dulu biar lebih deket. Nah segini masih fokus. Yes, SFX-nya dari mulut gue sendiri. Lihat keren banget. Lezat. Gak tau kenapa ya, emang karena gue suka banget sih sama warna merah. Jadi kayak spesial banget. Jadi ini ada beberapa warna. Kalau nggak salah ada biru, ada hijau stabilo, ada hitam, ada putih, ada merah. Nah, gue agak sempet sedikit galau mau pilih yang ini atau yang warna hijau stabilo juga menarik, cuman kayaknya ini lebih manggil-manggil deh. Mantap. Sini ada USB Type C port. Terus di sini buat jack. Terus ini apa ya? Ini buat charging juga kayaknya ya. Terus di dalam paket pembeliannya itu cuman dapat kontrolernya aja dan baterai. Ini baterainya Duracell. Ini Duracell juga. Dapat 2. Terus nggak dapat apa-apa lagi. Dapat kitab-kitab yang berbahasa English. Ini bahasa Inggris. Ini cara pairingnya. Terus ini bahasanya ini nggak bahasa Inggris. Ini bahasa berapa ya? Ada beberapa bahasa kayaknya ini. Ya, ada beberapa bahasa, beda dengan Xbox Series S yang regional Jepang, benar-benar Japan only. Cara pairingnya, mungkin gua akan jabarin sedikit nih cara pairingnya. Setelah pasang baterai, itu tekan tombol yang ini, logo Xbox ya. Logo Xbox, lalu tekan tombol power yang si... di Xbox-nya, Series S atau X atau apapun, atau desktop dan lain-lain. Terus tekan tombol pairing. Tombol pairing tuh yang ini. Ya, tombol pairing tuh yang ini selama 3 detik. Lalu pencet juga tombol si yang ada di Xbox ya. Terus ya nanti tinggal pairing. Kalau ke laptop atau ke handphone tinggal connect by Bluetooth aja. Kalau ini udah nyalahnya apa namanya? Nyalahnya steady itu mungkin udah connect ya. Gitu aja caranya. Udah gitu doang. Unboxingnya singkat banget karena ya emang ini aja sih. Ini keren banget sih sumpah, nggak bohong gue ya. Kalau ada rezeki lagi gue mau nambah, mungkin yang hijau, mungkin yang biru, bagus-bagus semuanya. Terus sekalian aja deh, ini gua buka kali ya, sekalian aja kita pasang.
There you go. By the way, ini bukan baterai yang rechargeable. So kalau emang pengen yang lebih enak daripada gonta-ganti terus buang pakai buang pakai buang, gua saranin beli yang rechargeable. Ada merek Enelope, Energizer, Crisbo, banyak sih merek-merek yang bagus ya. Kalau merek yang murah-murah tuh ada Double Pow, ada apa namanya Enelong, ada apalagi ya, My Boring atau apa gitu ya, itu juga oke. Nanti cuma mungkin gue akan beli yang murah-murah terus akan gue review ya. Ini positif, ini negatif. Oke, ya udah, let's go, langsung kita tes aja pairing ke Xbox-nya ya. Oke, nah sekarang kita udah ada di Xbox ya untuk ngetes koneksi dari controller kalau misalkan baru mau koneksi ke si konsolnya. Nah ini karena gue sebelumnya udah pernah connect, jadi ini udah connect ya. Cuman kita coba lagi aja. Kalau baru pertama kali itu akan kayak gini nih. Kalau pertama kali nanti begitu dinyalain dia kan akan kedip-kedip. Nah langsung pencet si tombol ini, tombol yang ini 3 detik. 1, 2, 3. Nah sampai dia kedip-kedip kayak gini nih. Nah terus setelah itu kita pencet tombol yang ini sekali aja. Nah Xbox-nya akan nyari. Nah tuh di remote sudah berhenti, dan di tombol power Xbox juga udah, berarti dia udah connect ya. Nah sekarang untuk nyoba ini demonya nih, udah tuh ya, udah, jadi ini udah berhasil ke connect. Gampang banget caranya, cuman modal pencet ini sama pencet tombol yang hitam yang ada di konsol kalian. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gogi. Ciao and happy gaming.